Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Najmuddin Family. Hari ini saya berada di Sumedang, yaitu kebetulan hari Sabtu yang ceria. Di pagi hari ini saya sudah ada di kota Sumedang. Oke, kita akan review batu akik buhun-buhun yang ada di kota Sumedang. Boomingkan lagi batu akik di kota Sumedang, kota tahu. Wih, di sini ada serbuk intan 20 ribuan saja kata si abah aki ini. Oke. Ini ada gelang bahar 120 ribuan. Wih, ini juga ada kalung kuku macan 120 ribu saja. Wih, ada virus putih berbagai macam, liontin. Kita update apa aja di sini, kita kepoin batu akik di kota Sumedang. Tepatnya di ini ada junjung derajat, berbagai macam model-model pandan. Ini tepatnya lokasinya di bundaran Telur, di alun-alun Telur. Setelah jembatan ada di sebelah kiri kalau dari arah Cirebon, kalau dari Bandung sebelah kanan. Ada ini ada kucupung Kalimantan ada. Ini ada virus berbagai macam jenis batu akiknya. Ini ada hijau Garut, hijau Garut punya kristal-kristal batunya beraneka warna. Si abah ini bagus-bagus batunya. Kita lihat preview lagi, yang teman-teman yang suka silakan merapat saja ke sini. Di sini juga ada untuk papek pipa ya, pipa rokok. Ini cukup 25.000 saja. Sama ini juga, papek juga 25.000-an saja. Dan sekarang saya baru tahu namanya, yaitu Abah Ali. Abah Ali ini pedagang senior. Ya, beliau bilang saya pedagang dari SMP. Ini ada baca berbagai macam batu akik Garut. Wah, sudah langsung diikat. Ini ikat-ikatnya titanium. Oh, ini ada stainless ya. Ikat-ikat buhun juga ada. 40 ribuan saja katanya. Bisa tinggal dinego saja. Ini Abah Ali-nya, penampakan Bali. Ayo kita wawancara. Gimana cerita dan nama Bah Ali. Sekarang Bapak Lanjut. Saya teh. Bapak Pak Ali bae lah. Pak Ali. Ieu teh lepetnya Sumedang ya, Pak? Sumedang. Di tahun sabaraha Bapak icalan batu akik? Kepungkur keluar di SMP. Oh, di SMP gitu. Lami. Sepungnya, Pak. Lumayan di Sumedang rame deh Pak batu akik. Ayah we kanggo tuang-tuang. Oke, Abah Ali sudah saya wawancara. Ini ada virus putih liontin. Sangat menggoda. Kita lanjut ke pedagang batu akik yang lainnya. Oke. Kita penampakan pertama. Ini pedagang batu akik dari kota Sumedang yang kedua. Saya akan review dia punya koleksi batu apa saja di sini. Ini ada Yaman Wulung katanya. Oke, kita pingin kenal dulu sama yang pedagang batu akik kedua ini. Kita wawancara secara singkat saja. Kohar. Bapak? Kohar. Kohar. Akhirnya Bapak Kohar setelah kenalan, dia ngeluarkan batu akik yang kualitas super. Ini ada batu Sulaiman Jungjung Derajat katanya. Ini ada Yaman Wulung, ikatnya sudah perak katanya. Cukup lawas. Dan di sini ada batu giok juga dan batu seperti biasa batu hijau Garut. Oke, apalagi saya nanya-nanya ke sini ikat-ikatnya. Ada kalimaya India juga, ada semi-semi permata, ada kucubung ametis juga ada. Kita lihat ada koleksi batu akik apa aja yang disimpan oleh si abah ini. Dia dikeluarkan. Ini ada batu-batu buhun katanya. Dia dapat perolehan yang baru. Ya, kita lihat
ini Yaman Wulung tetap selalu ada batu-batu buhun di pedagang-pedagang kaki. Ini ada batu badar besi merah cabe ciri khas Kebumen, dia punya juga. Ini kalau kena magnet itu akan nempel. Ya, ini banyak-banyak koleksinya. Pak Kohar ini mengeluarkan batu akik koleksinya yang disimpan di bawah ini ya, dagangannya. Ini Pak Kohar mengeluarkan. Wih, ini ada ikat. Ketika saya ngangkat ikat, mereview ikat, dia mengeluarkan batu lagi. Oke, tetapi saya cari ikatnya, Pak. Semoga ada yang berjodoh ikatnya. Saya pingin alpaka super. Ini 100 ribuan ini. Gimana ya, Pak? Kita juga sama. Dia alpaka super, oke? Ya, alpaka sama ya, alpakanya. Tiga perak ya, Pak? Iya. Seberapa ini ya? Sampai ya. 100-an. Mahal kena ya, 100-an, Pak? Lewat tangki. Bagus. Oke, Pak. Ikat alpaka super ini hampir jadi saya miliki. Tapi setelah saya timang-timang dan teliti, tidak jadi dibeli. Dan akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.